bola ke belakang Tomosa Satani. Mencari Wan Amirul Afiq. Dari Wan Amirul Afiq, peluang bagi pasukan Kedah. Dia membuktikan selepas beberapa kali percubaan. Loncakannya memisahkan kedua pasukan. Dari Ifidayo oleh Segun. Untuk jaringan pertama di Darul Aman. Namun kredit pastinya kepada Wan Amirul Afiq. Untuk mencari pemain ini melakukan sentuhan sendiri. Selepas berehat lama memang agak sukar. Tetapi membiarkannya berada dalam kawasan penalti. Ia adalah satu masalah besar. Kualiti hantaran, kualiti kedudukan dan juga tandukan. Untuk Ifidayo oleh Segun. Memberikan kelebihan buat pasukan tuan rumah. Untuk jaringan yang pertama. Cari Fayad, pastinya akan berdepan dengan Fauzan. Lepas dari Fayad, masih lagi dalam kawalan. Dalam permainan peluang bagi pasukan Kedah. Untuk Ifidayo. Gol kedua. Dari Ifidayo oleh Segun. Semakin bernafsu pemain ini. Namun cerita utama adalah Fayad Zulkifli. Dia mempunyai kualiti di bahagian sayap. Gelecekannya. Antara cerita utama. Lihat bagaimana dia melepasi kawalan Fauzan. Meneruskan larian. Tolakan tampanan daripada dengan kaki kirinya. Untuk tendangan in swinger. Ifidayo free header. Ifidayo menjadikan gol pertama perlawanan. Kedah Darul Aman di depan. What a header. Di mana pemain-pemain pertahanan. Dan satu hantaran tepat dapat dilakukan oleh Hidalgo. Disudahkan baik oleh Ifidayo oleh Segun. Tertewas Sian Azmi. Pertama kali untuk melihat JDT ketinggalan. Dalam peranan Liga. Kali kedua, sorry. Dan Ifidayo ambillah kad kuning. Tapi jaringan ini adalah lebih penting daripada kad kuning tersebut. Hantaran Hidalgo begitu sempurna. Saya rasa Matthew Davis yang mengikut gerakan Ifidayo. Tetapi apabila Ifidayo melompat, dia sudah tahu di manakah kedudukan bola akan berada. Itulah dalam jaring. Dan satu gol yang begitu penting sekali. Kerana mereka kadang-kadang mendominasi permainan. Bukan dari segi percubaan atau... Wow, bahaya. Apabila tandukan ke belakang, peluang yang terhidang. Rasanya itu adalah first touch untuk Ifidayo. Dia hadapan pintu gol dan juga di dalam kawasan penalti. Ifidayo meletakkan Kedah di depan. Lontaran jauh yang dilakukan mengelirukan barisan pertahanan Pahang. Izham Tarmizi sendiri pun terkeliru. Dan golnya adalah milik Ifidayo oleh Segun. Ya, datangnya pada set piece throw in. Ada berlaku Azam Aziz menanduk bola ataupun cuba mengeluarkan bola, tapi tandukannya dia ke belakang. First touch pada Ifidayo kerana duduk dalam area scoring yang baik. Untuk menjadi wira. Sementara Ifidayo perlu menggunakan kesempatan ini. Dia berjaya menjadikan gol. Dia berjaya kembali meletakkan namanya selaku penjaring. King Dayo. Nama yang diberikan oleh penyokong-penyokong Red Giants. Selepas muncul sebagai pemenang Kasut Emas. 2 tahun berturut-turut. Pada musim 2020 dan juga 2021. Kita lihat sekali lagi bagaimana dia berjaya dan juga bijak untuk memperdayakan Muhammad Akil Abdul Razak. Akhirnya
Ada jaringan yang terhasil di delivery yang baik. Oh, tidak dikawal oleh Fadayo. Tidak memerlukan begitu banyak peluang sebenarnya sebagai bagi. Ini mungkin baru peluang keduanya. Dan terus dia meledak dalam kedudukan yang baik. Right place at the right time. Untuk Nafuzi Zain akhirnya meraihkan sesuatu Asmawi Bakiri. Ya, betul Ben, saya setuju. Tapi saya berikan kredit dulu kepada Idango dengan rebatan ataupun hantaran melakukan set piece daripada sebagai penjuru ini. Bola laju, teknik yang baik terus sampai kepada Ifadayo yang berada di bahagian papus. Dua kesilapan pertahanan berlaku. Komunikasi mungkin antara Saiful. Tiada masalah. Cukup tenang. Dan Kedah daralaman di depan. Ifetayo. Yang sememangnya cukup klinikal. Dan waktu terbaik untuk menjaringkan gol diperoleh oleh skuad pelawat. Perhatikan Hasri Ghani terbang ke sebelah kanan. Ifedayo dengan tenangnya memasukkan bola ke sebelah kena tiang di sebelah kiri. Martiban untuk Manor Art. Rendah dari Manor Art. Ifedayo akhirnya berjaya untuk mencatatkan nama selaku penjaring. Selepas dia kecewa di separuh masa yang pertama, kali ini peluang yang hadir untuk Ifadayo Olusegun. Memberikan jaringan ketiga untuk Kedah. Manor Art menghidu kedudukan Ifadayo. Bola yang dihantar di antara dua pertahanan Negeri Sembilan. Ifadayo berada di tengah-tengah untuk dia menguis masuk melepas. Ifadayo oleh Segun berdepan dengan Irfan Haikal. Dia berjaya memperdayakan penjaga gol muda dari skuad bawah 23 tahun Kelantan itu untuk gol yang pertama. Tidak ada banyak sangat geraian yang disaksikan. Satu stand sama pada minit yang ke-6 tadi. Kalau tadi ke sebelah kanan penjaga gol, kali ini ke sebelah kiri untuk kedudukan 2-0. 20 minit selepas jaringan yang pertamanya tadi. Dalam situasi yang sedikit kontroversi apabila sepakan penalti yang gol untuk pasukan Kedah dalam persaingan liga, iaitu penyumbang gol yang ke-49. Satu lagi peluang untuk hat-trick Ifedayo oleh Segun. Hat-trick dalam 30 minit yang pertama. Satu lagi hat-trick yang dapat dihasilkan oleh pemain-pemain dalam pertemuan ketika menentang pasukan Kelantan berpunca daripada Partiban. Satu cross yang cukup baik. Ada sedikit biasan batu dan Balotelli mencari ruang kepada dirinya. Peluang kepada Balotelli. Ditinggalkan kepada Ifedayo. Bad goal. Ifedayo malam ini. Bantuan yang diberikan oleh Balotelli. Kita melihat seolah-olah bahawa Balotelli akan bawa bola ini sampai ke hadapan pintu gol. Tetapi sebaliknya, dia tinggalkan untuk Ifedayo. Itu dia. Satu lob yang gagal disamakan oleh Irfan Haikal. Satu, dua,
3 dan kali yang ketiga dia tinggalkan, dia lepaskan dan Ifidayo melakukan satu chipping. Melencong bola itu dengan kaki kirinya. 4 gol dia.